Yusha, hello Ningen, nominasan, welcome back to Nobrian Sawardo, aka Nobrian Seka YouTube channel. Kali ini kita akan lanjut di Dokkan Battle. Yeah, Dokkan Battle video. Dan kali ini kita akan melakukan apa ya? Hidden Power Unleash Ultimate Gohan Easy Battle atau Easy A ya. Sebenarnya ini Extreme Easy Battle, tapi orang-orang lebih suka bilang Easy A ya. Easy area, walaupun Easy A itu untuk free to play karakter. Tapi enak diomongin lah. Daripada Easy B tapi enak Easy A. Itu. Kali ini kita akan melakukan Ultimate Gohan, yang mana ini kalian membutuhkan karakter yang memiliki kategori Majin Buu Saga agar karakter kalian tidak menerima damage yang luar biasa sakit. Terus kita akan lihat punya orang-orang dari friend list, dan rata-rata timnya bagus. Ini Majin Power ya, ada Majin Buu, walaupun dicampur-campur dengan karakter-karakter apa namanya ekstrim ya, ekstrim class di sini, Majin Buu dan lain sebagainya. Yeah, dan yang nomor terakhir pakai tim apa ini, LA semua. Jadi di sini saya menggunakan Majin Buu Saga, walaupun timnya nggak jelas ya. Di sini saya menggunakan Vegito dari Worldwide Download Celebration 2 tahun lalu, kalau nggak salah 2020 ya. Dan kita di sini mencoba cari leader Majin Vegeta, Pak. Ya, kalau nggak salah Majin Vegeta itu harusnya ada sih. Iya, yeah, Majin Vegeta Toko Deska. Majin Vegeta Dokkan Pass yang terbaru. Ternyata tidak ada ya. Jalan. Kalau Majin Vegeta the best ini. Coba kita cari Majin Vegeta, Majin Vegeta. Majin Buu Saga ya. Majin Buu Saga leader. Ya ada, bos. Nah. Ya udah, kita pakai ini. Idealnya kita menggunakan Majin Buu Saga leader, yaitu Vegeta ya. Itu bukan Fresh Vegeta. Namun ya, itis batitis kita menggunakan Vegito aja. Goku Vegi Vegito. Nah, tim ini tidak terlalu bagus btw. Ini bakal lama untuk menyelesaikan stage ini. Gak maklum kalau lama. Yep. Jelek, Pak. No, Usodaro. Talking speed. Goten dan Torang di sini belum saya easy ya btw ya. Semoga saya punya waktu yang cukup untuk menyelesaikan Easy A, Trunks dan juga Goten. Agak sulit sih menggunakan Gifted Warrior ya. Ya, Gifted Warrior. Belum saya Easy A, jadi tunggu aja. Kita selesaikan Easy A yang lebih gampang terlebih dahulu. Karena ada beberapa kategori yang memang saya tidak punya karakternya. Wow, sakit juga. Padahal kita menang tipe di situ. Damage-nya nggak ada. Nah, ini dia Goku Vegi dari Majin Buu Saga. Ini pun sudah kelihatan apa ya, umurnya ya. Ya, damage-nya kecil banget, Pak. BTW punya aku juga sudah rainbow ya untuk Goku Vegi. Ini karakter terbaik ya di Gohan Ultimate. Karena keras, dan dengan kerasnya itu sudah bisa dibilang the best karakter game ini. Ya, bisa kalian pakai padahal umurnya lebih tua loh.
2 tahunan lebih ya, kalau nggak salah. Sambil nge-heal sedikit. Walaupun cuma satu kopi doang sih. Kita nggak punya cup sama sekali untuk Gohan. Hybrid Saiyan Leader ya. Sebenarnya nggak ada sih, tapi jeleknya itu. Iya, kalau kita dapat Friend Leader Machine Vegeta, sekiranya lebih mudah sih pak. Iya, yeah. Machine Vegeta Leader atau Tukan Fest. Oh, kita nyerang mulu pak. Oh, ini bukan, ini musuh. Btw, musuh kita adalah Ultimate Gohan yang lawas. That's a lot of damage. Kita berubah nggak dari Vegito? Nggak pak. Jalan. Sore macet tuh ya pina. Yes. Biasa. Yang heal sedikit. Sebagai informasi, Goku Vegeta yang bisa berubah jadi Vegito atau fusion dari Vegito itu punya kemampuan untuk heal dan juga scouter ya. Kita nyawa kalau nggak salah ya 55 atau berapa itu. Ini dia salah satu karakter yang memiliki BGM terbaik ya. Kita suka pak. Semoga nanti kita bisa mengaktifkan aktif skill. Nanti ku hidupin dulu. Sepertinya ini aktif ya. Yap. Kita aktifin dulu. On. Aktif skill off. Oke. Okay. Kita akan coba Henshin. Thank you, Vegeta. Yes. Koitsuga Super Vegeta. Dan kalian bisa lihat di situ ada Super Attack Launch ya. Oke, informasi Vegeta ini punya kemampuan untuk counter ya. Dan di sini saya taruh Gohan di belakang. Karena Gohan ini punya 100% guard ya, dikit banget. Dan Vegito ini punya kemampuan untuk counter ya, itu yang gigi juga. Walaupun sekarang Vegito ini sudah nggak guna ya, nah power creep. Counter. Udah demikian nggak ada bos lan. Dan untuk apa event-event yang sulit Vegito ini sudah tidak kepake ya, karena nggak punya defense sama sekali. Yes, kita bisa counter lagi. Ini entah Friend Leader ini dibuild jadi critical damage atau apa, nggak tahu ya. Oke, Gohan. Ya, kita kena attack ya. Ada kemampuan untuk melihat serangan musuh dan damage-nya nggak ada pak. Let's go. Dan di giliran ini kita tidak melihat serangan musuh sama sekali. Kita jelek pak.
Jelek pak. Saya gak bisa jurus pak. Oke, ini sudah saya isi ya. One, eh one, koten. Damage-nya pun nggak ada pak. Oh ya, btw untuk damager kalian disarankan untuk menggunakan ekstrim karakter ya, bukan apa super class karakter. Namun itis batitis, saya punyanya ini kok pak. Oke, di sini kita diserang pertama langsung. Waduh, saya defense-nya berapa? Gak ada yang kuat. Semoga nggak mati ya. Damit, siapa namanya? Aktuarku di sini juga jadi satu pak. Gak bisa stacking kita bos. Gak bisa Henshin next turn ya. Sang sekali. Semoga tidak sakit. Lumayan. Ya, jadi kalian kalau punya bu dan lain sebagainya silahkan gunakan bu aja ya. Gimmicknya lebih sakit daripada ini. Ini pasti membutuhkan waktu yang agak panjang, namun bisa. Ya nggak ada pak, non existence. Dengan Henshin sekalian. Gohan Ultimate, let's go. Kita gini aja ya. Ini juga. Kalau yang menerima damage selain Gohan, mungkin mati kita. Mungkin. Sebenarnya pun tidak ada. Oke, kita kena attack di sini seharusnya non existent ya damage-nya. Betul. Asuka. Itu karakter masih bisa kepake lo itu Gohan. Sampai sekarang bahkan di red zone. Saya belum nyoba sama sekali red zone ya. Tunggu aja lah. Ya. Walaupun sekiranya saya punya tim yang bisa dipakai untuk red zone. Untuk yang gampang-gampang kayak Legic. Loot itu gampang ya. Tapi kalau Broly, Omega Shenron mungkin kalah kita ya. Tapi let's see, tunggu aja. Oke, di sini kita kalau nggak salah nggak ada yang nyerang ya. Akan coba nyerang di sini. Semoga bisa diakhiri di giliran ini sih. Semoga counternya sakit ya. Counter, 3 kali counter, 200 doang, dapuk, counter lagi, yes, tiba kamehameha, gimmicknya pun tidak terlalu besar, nandes tuh. Oke, jadi tinggal satu bar ya, Osmin. Oke, not bad. Yang penting selesai nih. Ini free to play Gohan. Oke, last turn ya. Last turn kita kiri dengan
buku peci aja lah. Yap, kita kiri dengan buku peci. Last turn. Oh ya, BTW silahkan jika kalian punya saran dan kritik, tulis aja di bawah ya. Karena bisa dibilang untuk token saya juga kurang pro ya. Banyak yang saya tidak tahu. Dan saya baru mulai itu anniversary kelima. Jadi ya, nggak tahu, nggak hafal sama jurus juga. Itu. Monggo silahkan memberikan saran dan kritik. Oke, selesai karena bukan loadingnya cepet ya, nggak seperti apa konten yang di belakang loadingnya lama banget. Oke, kita selesai, bisa dibilang selesai dan lumayan ya. Sebagai informasi, ketika video ini diupload ya, itu kita dapat event baru dan beberapa event sudah hilang dan mungkin persiapan untuk worldwide download celebration tahun 2022 kita mungkin dapat Super Saiyan Goku ataupun full power Gura. Jadi tunggu aja, saya nunggu full power Cooler sih, karena Cooler sendiri itu punya apa kategori yang cukup luar biasa bagus ya, sebagai penyuka apa karakter musuh antagonis sangat-sangat interesting lah. Itu untuk video kali ini, thank you for watching and see you to the next one.